Keranu sakitu kalina barudak anu dirong bakal nyen konten dina media sosial. Sejumlah yang barudak rumaja di Kabupaten Cianjur ngalakonan aksi megatan truk anu keur mangprung di eta jalan. Eta lampah teh matak bahaya anu kungsi viral di media sosial. Tah kieu aksi sajumlah yang barudak rumaja anu nekat ngeureunkeun truk anu keur maju tarik. Eta lampah anu matak bahaya teh viral dina media sosial turta sababaraha kali dibagikeun ku warganet. Dina rekaman video durasi 7 detik teh sawatara barudak tembong keur nangtang truk anu keur mangprung. Hadena supir truk bisa sahari tanincak pedal rem tepi ka bisa ngeureunkeun trukna. Setutas di paluruh laratanana, eta lampah ngabahayakeun teh karandapan di Jalan Raya Cipanas, hareupeun Pasar Rakyat Cipanas, Kabupaten Cianjur sawatara waktu katukang. Eta aksi rumaja keur megatan truk anu viral teh dipairan ku pihak kepolisian sektor Pacet. Samalah identitas rumaja anu aya dina eta video teh geus dicangking ku pihak polisi turta bakal sagancangna di papagahan. Di sini kebetulan di memang akhir-akhir ini apabila dilihat di media juga dia bermunculan tren seperti ini dan saya disayangkan terjadi di Wilkom Polsek Pacet ini. Nah, tentunya dengan ada kejadian ini kami pihak Polsek Pacet ya akan memberikan pembinaan terhadap anak-anak, terhadap mungkin orang tuanya, itu bisa melalui kerjasama dengan pihak instansi pendidikan, sekolah-sekolah, dan juga melalui Babin Kamtibmas yang ada, itu untuk ke warga-warga, mengimbau juga kepada kepala desa, agar ya sama-sama concern terhadap permasalahan ini. Sangkan tekanan depan kejadian anu sarupa, pihak polisi ngageuing ka masyarakat bikin bebarengan ngahulag upama aya sajumlah yang rumaja anu tembong rek megatan truk di jalan. Lian ti kitu patroli di sajumlah yang lalawang anu raman karandapan hal anu sarupa kitu bakal leuwih dihangkeutkeun ku petugas. Heri Setiawan, Bandung TV.